Halo Smavir, senang sekali saya Reksi Hernando Huta Barat bisa berjumpa dengan Anda selama 30 menit ke depan dalam rumah demokrasi. Sulitnya menentukan perbuatan yang menjadi sebab, sehingga sulit untuk menakar pertanggungjawaban pidana pelaku. Beberapa kasus yang ada di sekeliling kita sampai dengan kasus yang menjadi perhatian seperti kasus meninggalnya Munir, kasus meninggalnya Nazirudin, kemudian dan yang terbaru adalah kasus kematian Wayan Mirna Salihin menjadi kasus yang kontroversi karena kegagalan pengadilan dalam menemukan perbuatan yang menjadi sebab sehingga muncul ketidakpuasan publik. Salah satu penyebabnya adalah karena ketidakmampuan dalam menggunakan ajaran kausalitas secara benar. Hari ini Rumah Demokrasi akan membahas ajaran kausalitas dalam kasus tindak pidana yang menyebabkan kematian bersama narasumber yang sudah hadir bersama kami, yaitu Pak Ahmad Sofyan selaku pakar hukum pidana Business Law BINUS University. Kemarin kita sudah membahas tentang bukunya yang berjudul Ajaran Kausalitas Hukum Pidana, dan kita akan kaitkan ajaran yang dalam buku ini, ajaran kausalitas dalam hukum pidana yang ada di buku ini dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Halo Pak Sofyan. Iya, halo. Gimana kabarnya Pak? Iya, biasa. Terima kasih banyak karena sudah hadir lagi. Mengajar, ya. Biasanya mengajar, ya. Dosen kegiatannya. Ya. Ada riset lagi belakangan ini? Ada. Saya masih riset tentang delik-delik khusus di dalam hukum pidana Indonesia. Baik. Ya. Waktu lalu kita sudah membahas mengenai buku Bapak yang ajaran kausalitas hukum pidana, ya, dan ya. Hari ini kita akan sambungkan ajaran kausalitas hukum pidana ini dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Ya. Sebelum bahas tentang penerapan ajaran kausalitas dalam kasus, sebenarnya apa faktor-faktor yang menjadi atau dijadikan penyebab timbulnya akibat yang dilarang? Mungkin bisa dicontohkan dalam kasus-kasusnya. Ini gini ya, saya mengawali dari, karena ini kita bicara segmen tentang kasus ya, saya mengawali dari sebuah contoh real ya. Baik. Jadi A itu menusuk B, ya, menusuk B sehingga si B mengalami pendarahan yang luar biasa. Nah, sebelum dibawa ke rumah sakit, si B ini ditusuk untuk yang kedua kali oleh si C. Baik. Ya, jadi C menusuk si B untuk yang kedua kalinya, mengalami pendarahan. Baik. Dan si B dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika sampai di rumah sakit, tenaga medis salah melakukan diagnosa. Baik. Terhadap si B tadi itu, sehingga muncul komplikasi terhadap penyakit terhadap diri si B tadi itu. Lalu karena komplikasi, si B kesel dan menolak untuk menerima transfusi darah. Baik. Nggak lama kemudian si B meninggal. Baik. Nah, dari kasus ini ya, kalau kita bicara ada faktor, banyak penyebabnya gitu ya. Faktor pertama itu adalah perbuatan si A yang menusuk. Kemudian ada perbuatan si C menusuk ya, menusuk yang kedua kalinya. Kemudian ada salah diagnosa yang dilakukan oleh dokter sehingga komplikasi dan terjadi pendarahan. Baik. Kemudian yang keempat, karena kesel dengan situasi-situasi itu, si B tadi menolak transfusi darah dan meninggal. Ada empat faktor yang menyebabkan si B tadi meninggal. Kalau kita bicara konteks, apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab kematian yang boleh akibat, ya, akibat yang dilarang? Ya, ada tusukan si A, ada tusukan si B, ada kesalahan diagnosa, ada juga karena si B yang menolak transfusi darah. Pertanyaannya adalah, perbuatan mana dari empat ini yang menimbulkan akibat kematian? Karena si B mati. Ada dua perbuatan pidana di sini. Baik. Perbuatan si A, perbuatan si B. Lalu ada kesalahan diagnosa. Kesalahan diagnosa apakah tindak pidana atau tidak tergantung pada hukum nasionalnya. Ada yang menyatakan kesalahan diagnosa itu kelalaian. Baik. Ada juga karena ketidakterampilan dokter dalam mendiagnosa penyakit. Baik. Dan ada kontribusi yang keempat dari si pasien tersebut. Nah, ini empat faktor tadi ini menjadi sebab timbulnya akibat yang dilarang. Nah, ketika masuk ke dalam hukum pidana, siapakah yang membunuh? Jadi membingungkan gitu, nah, karena ada empat penyebabnya. Apakah karena si A, si B, atau karena diagnosa, atau karena yang keempat? Dia mencabut ya, infusnya. Karena menolak transfusi darah itu dalam pandangan ilmu hukum juga, itu sama juga melakukan upaya bunuh diri. Baik, betul. Ya, faktor-faktornya begitu rumit di dalam konteks hukum pidana. Jadi ketika ditanya apa faktor, tergantung kepada kasusnya. Karena bisa jadi kasus itu faktornya hanya ada beberapa, tapi dalam kasus yang lain faktornya ada beberapa juga. Baik, kemudian apakah faktor-faktor yang berkontribusi atas kasus tersebut seperti dari penusukan pertama, penusukan kedua, kemudian salah diagnosa dan menolak untuk ditransfusi darah itu digunakan oleh penegak hukum? Nah, ketika menentukan perbuatan mana yang menimbulkan akibat yang dilarang, maka disinilah
pentingnya ajaran kausalitas. Baik. Bisa jadi penegak hukum tidak menggunakan ajaran kausalitas tertentu, bisa jadi dia hanya membangun logika. Logika berpikir, apa tusukan si A, tusukan si C, atau dokter, atau menolak transfusi darah tadi. Ya. Mana kira-kira yang paling relevan, paling kuat, yang bisa diterima untuk menimbulkan akibat kematian tadi. Jadi, karena kesulitan itu, kalau secara medis, okay, dibawalah ke ahli forensik. Apa penyebab kematian tadi itu? Baik. Ternyata ada faktor A, faktor B, faktor C, dan faktor D. Ya. Empat-empatnya kata tenaga ahli forensik berkontribusi terhadap matinya si B tadi itu. Nah, tambah bingung ya, berarti dengan menggunakan ilmu pengetahuan aja, menggunakan ajaran generalisasi saja yang objektif, tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena itu, ya, tapi kan jaksa dan hakim harus memutuskan siapa yang membunuh si B tadi dari konteks kasus itu. Baik, apakah penegak hukum memiliki pandangan yang sama terhadap berbeda atau terhadap faktor yang menyebabkan tersebut? Pasti ada perbedaan. Kalau si jaksa menggunakan conditio sine qua non, maka semuanya akan A, B, C yang menusuk kedua, kemudian si dokter menjadi sebab kematian. Berarti ketiga-tiganya bisa termasuk si korban. Kalau kondisi sudah mengatasi, jadi empat faktor ini berkontribusi. Baik. Satu faktor aja dicabut tidak akan menimbulkan kematian. Karena itu si A, si penusuk kedua, si dokter, bahkan si korban karena dia udah mati tentu tidak bisa dipidana. Maka menjadi faktor penyebab yang bisa bisa dipidana. Nah, kalau itu pakai kondisi kedua non. Tapi kalau dia pakai yang individualisasi, maka dia akan cari satu faktor karena tidak mungkin orang ini mati dua kali. Apakah tusukan pertama yang penyebab atau tusukan yang kedua? Mana yang paling kuat kalau dia pakai individualisasi? Dipilih salah satu, apakah tusukan A, tusukan B, atau salah diagnosa. Kalau dia pakai individualisasi, maka logika yang dibangun oleh si penegak hukum. Yang paling kuat dari tiga ini siapa yang menyebabkan kematian? Baik, kita sudah membahas conditio sine qua non dan kemudian individualisasi. Kita akan bahas yang teori berikutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Nah, viewers, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih, Anda masih bersama kami dalam Rumah Demokrasi dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Terakhir kita membahas tadi tentang conditio sine qua non dan individualisasi dan teori apa yang bisa digunakan lainnya untuk kasus tersebut. Kalau dengan kasus yang sama, kita masuk ke teori yang berikutnya, teori yang generalisasi. Kalau teori yang generalisasi itu melihat dari ada yang subjektif prognose, ada yang objektif prognose. Nah, kalau yang menggunakan subjektif prognose, maka akan di sini ada ajaran kesalahan bergabung di dalamnya. Kalau yang niat yang mana yang paling dominan menimbulkan akibat matian untuk kematian? Gitu. Apakah si A punya niat untuk menimbulkan kematian atau tusukan yang kedua atau dokter? Jadi ukurannya adalah si pelaku membayangkan, membayangkan mana yang menimbulkan. Kira-kira si pelaku itu punya niat untuk menimbulkan kematian atau tidak. Itu kalau yang pakai ajaran generalisasi yang subjektif. Nah, berikutnya adalah yang generalisasi objektif. Nah, berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan berarti dicek apakah tusukan pertama, tusukan yang kedua, atau salah diagnosa, atau karena menolak transplantasi darah. Dipilih. Baik. Berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau relevansi, maka itu berdasarkan rumusan undang-undang. Baik. Tapi itu agak sulit menggunakan karena undang-undang kita tidak menyebutkan faktor-faktor yang menimbulkan akibat yang bisa dipidana. Baik. Kemudian kita akan masuk kasus yang sudah terjadi dan kontroversial di Indonesia. Bagaimanakah ajaran kausalitas memaknai kasus meninggalnya Munir, kasus meninggalnya Nazirudin, dan yang paling terbaru ada kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang menjadi kasus kontroversial di Indonesia. Nah, saya mulai dari yang Mirna. Ya. Mirna itu ada beberapa faktor yang menyebabkan kematian dan faktor-faktor itu dirangkai. Ya, berdasarkan hasil uji
ilmu lab, kematian Mirna disebabkan oleh racun yang ada di dalam minumannya. Baik. Dan itu dalam minuman kopi. Itu jelas ya, secara saintifik penyebabnya adalah racun. Baik. Sianida. Nah, sekarang karena ada udah munculnya sebab, maka dicari perbuatan mana yang menimbulkan akibat pada Mirna. Nah, perbuatannya itu tidak ditemukan dalam konteks kasus itu, ya. Tidak ada satupun perbuatan yang bisa dibuktikan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Artinya ada perbuatan yang memasukkan racun tidak ditemukan. Baik. Ada perbuatan yang membeli racun tersebut atau sianida tersebut juga tidak ditemukan. Dalam konteks kasus ini yang dibangun adalah praduga-praduga, ya. Segmen-segmen yang ada pertemuan, nelfon, dijanjikan, dibelikan kopi segala macam. Itu ada segmen-segmennya. Jadi beraturan berdasarkan Daniel Little adalah ada keteraturan di situ. Tetapi ada keteraturan, tapi ada satu peristiwa yang tidak ditemukan dan tidak bisa dibuktikan, yaitu perbuatan yang memasukkan cyanida tadi itu, atau indikasi kepada adanya racun tersebut ditemukan di dalam area tersebut yang ditujukan pada orang tertentu itu juga tidak ada. Karena itu menurut saya ini bisa menimbulkan persoalan dalam ajaran kausalitas. Kenapa? Ada rekaan di situ, ada dugaan di situ, karena segmen yang penting di dalam ajaran kausalitas, keteraturan yang penting di dalam ajaran kausalitas, itu tidak ditemukan dalam kasus Mirna. Baik. Ya, kematian Mirna. Baik. Karena itu ada satu bisa satu keraguan-keraguan. Apakah betul ada perbuatan yang memasukkan racun atau satu kebetulan ada racun di dalam minuman tersebut. Baik. Karena perbuatan itu tidak ditemukan dalam konteks pidana dari kasus Jessica dan Jessica Mirna. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang kasus meninggalnya Munir atau meninggalnya Nasiruddin. Kalau Munir juga ada dua segmen yang berbeda. Di segmen pertama ada rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Pak Polikarpus, mulai daripada menelpon Munir, kemudian menyediakan tempat duduk. Baik. Kemudian juga meninggal Munir. Jadi segmen pertama menyatakan bahwa ada racun yang dimasukkan di dalam minuman Munir di dalam pesawat. Baik. Tetapi dalam putusan kasasi, ya, ternyata racun itu tidak ditemukan di dalam, tidak mungkin kata ahli di dalam pesawat karena ada selang waktu. Baik. Sehingga dibangunlah segmen kedua, bahwa segmen kedua adalah menelpon, disediakan tempat duduk, kemudian minum kopi di bandara Canggih. Jadi seolah-olah segmen-segmen itu dibangun untuk menyatakan bahwa perbuatan, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Pak Polikarpus tadi itu menimbulkan akibat kematian pada Munir. Tapi tidak, tetap ada satu segmen yang hilang di situ. Tidak ditemukan adanya perbuatan yang memasukkan racun tadi itu dalam minuman Munir. Yang ada adalah rekaan. Ketika seseorang minum kopi bareng dan si A mati karena minum kopi bareng tersebut, maka orang yang di depan kita adalah menjadi diduga begitu di, ya, diduga melakukan, diduga melakukan tindak pidana pembunuhan. Ajaran kausalitas tidak boleh menduga-duga, ya, karena akan terjadi kesesatan tadi itu. Baik. Maka harus dicari rangkaian dari mana misalnya Polikarpus menemukan arsenik. Ya. Apakah Polikarpus pernah membeli arsenik atau tidak? Sama seperti Jessica. Apakah Jessica pernah membeli racun, membeli sianida? Kalau pernah, di mana? Nah, jadi rangkaian itu harus ditemukan harus untuk bisa menyatakan bahwa Jessica lah sebagai pelaku pembunuhan. Baik. Rangkaian peristiwa dia mendapatkan sianida, rangkaian perbuatan Polikarpus mendapatkan arsenik itu tidak tidak ditemukan di dalam putusan pengadilan itu. Tidak ditemukan jaksa. Jaksa gagal dalam menemukan itu. Indikasi bahwa dia, karena itu yang paling penting. Dalam ajaran kausalitas harus ditemukan satu perbuatan yang melawan hukum. Baik. Yang dilakukan oleh pelaku. Baik. Apakah minum kopi bareng itu perbuatan melawan hukum? Tidak. Tidak. Kan dua-duanya minum kopi. Satu di Canggih, satu di Grand Indonesia minum kopi. Apakah setiap orang yang minum kopi itu lalu teman kita mati bisa dikatakan bahwa itu adalah disebabkan oleh minum kopi tadi itu? Baik.
Jadi ajaran kausalitas harus bisa menemukan faktor-faktor yang logis. Faktor yang logis itu adalah faktor tersebut ada indikasi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Jadi kalau dia membawa cyanida ke dalam resto, meskipun tidak ada bukti bahwa dia memasukkan ke dalam gelas kopi tadi, tapi dengan membawa racun atau cyanida itu dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan lah yang melakukan pembunuhan. Sama juga dengan kasus Munir. Ketika Polikarpus membawa arsenik, ya, dan arsenik itu tidak ada bukti yang menyatakan dia memasukkan ke dalam itu, tapi ada bukti bahwa dia membeli atau membawa arsenik, maka segmen sebab akibat tadi tidak terputus. Baik. Baik, kita harus break sebentar, Mas Efe, untuk bahas kasus yang berikutnya. Smart Viewers, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih, Smart Viewers, Anda masih bersama kami dalam Rumah Demokrasi, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Terkait dengan kasus dari ajaran kausalitas ini, apakah bagaimanakah kasus Aziz Angkat, yaitu Ketua DPRD Sumatera Utara yang meninggal, dan dihubungkannya dengan ajaran kausalitas dalam hukum pidana ini, Pak? Ya, ini menarik ya. Dalam buku saya juga saya tulis tentang putusan tentang kasus Aziz Angkat. Baik. Jadi, jaksa menuntut pelaku dengan menggunakan teori conditio sine qua non. Baik. Tetapi hakim tidak setuju dengan teori kondisi conditio sine qua non, malah dia menggunakan teori lain, yaitu teori generalisasi yang objektif. Jadi kasus ini menarik, kenapa? Karena Aziz Angkat itu adalah Ketua DPRD Sumatera Utara yang sedang memimpin rapat. Baik. Lalu ada demonstrasi, dan tiba-tiba demonstrasi tersebut membubarkan rapat tersebut. Jadi sejumlah demonstran masuk ke gedung DPRD dan membubarkan, dan Aziz Angkat dipaksa untuk menandatangani rekomendasi untuk pembentukan Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara. Tapi dia tidak mau, karena dia bilang harus ada rapat. Saya, walaupun ketua, tidak bisa memutuskan untuk bisa membuat rekomendasi. Baik. Karena itu dia dikejar, dikejar-kejar oleh demonstran di dalam gedung, dan singkat cerita, jantungnya kumat. Kumat, pingsan, nah, tentu dibawa ke rumah sakit. Tapi ketika dia mau keluar, datanglah ambulan, tapi ketika ambulannya mau keluar dari gedung DPRD, para demonstran menghalangin ambulan tersebut keluar dari gedung DPRD, sehingga terhalang beberapa menit di dalam, dan akhirnya bisa keluar ketika polisi sudah datang. Sampai di rumah sakit, ternyata dokter yang punya kompeten di bidang itu belum hadir, ini dokter spesialis, yang ada dokter jaga. Baik. Sehingga dia tidak ditangani dengan baik dan meninggal dunia. Dalam kasus ini, jaksa menyatakan bahwa rangkaian perbuatan mulai daripada membubarkan demonstran, kemudian si Aziz Angkat mengakibatkan Aziz Angkat kumat jantungnya dan dihalang-halangin untuk keluar. Baik. Itu adalah rangkaian perbuatan yang menyebabkan kematian. Baik. Karena itu para pelaku harus dituntut dengan pidana pembunuhan. Tetapi hakim tidak setuju dengan itu. Berdasarkan visum, penyebab kematian adalah sakit jantung. Baik. Bukan karena dihalang-halangin, dan bukan karena yang bersangkutan diserang oleh demonstran. Jadi di sini kan menarik. Jaksa menggunakan teori conditio sine qua non bahwa artinya kalau tidak peran gitu ya. Peran kalau tidak dibubarkan, maka jantungnya tidak kumat. Kalau dia tidak dihalang-halangin keluar dari gedung DPR di ambulannya, maka mungkin dia masih bisa diselamatin. Betul. Kalau tidak dokternya datang tepat waktu dan ada, mungkin dia masih bisa selamatin. Semua itu disebutkan oleh jaksa. Karena itu para demonstran ini terlibat mengakibatkan matinya si Aziz Angkat. Tapi hakim tidak menggunakan conditio, tidak setuju dengan conditio sine qua non. Tapi dia menyatakan berdasarkan medis, penyebab kematiannya adalah jantungnya kumat. Tapi tidak dilihat ke belakang, kenapa jantungnya kumat. Nah itu, jadi di sini kasus itu menjadi menarik karena hakim menggunakan generalisasi yang objektif,
jaksa menggunakan conditio sine qua non. Meskipun di dalam pertimbangan jaksa tidak menyebutkan nama-nama pemburi, tapi dari dakwaan yang dia buat itu jelas sekali bahwa dia menggunakan ajaran kausalitas conditio sine qua non. Baik, kemudian kita punya satu menit untuk kesimpulan. Yeah. Apa yang bisa Bapak simpulkan dari penerapan ajaran kausalitas hukum pidana ini terhadap kasus-kasus yang kita bahas tadi? Yeah, jadi dari kasus-kasus yang saya bahas tadi, ada beberapa putusan pengadilan yang menggunakan ajaran kausalitas yang dilakukan oleh jaksa. Jadi bukan berarti tidak ada, baik, tapi sangat sedikit sekali. Nah, tapi ketika dia menggunakan ajaran kausalitas, maka perdebatan di dalam gedung pengadilan menjadi menarik. Kasus Aziz Angkat menggunakan ajaran kausalitas. Nah, kasus Munir dan kasus Polikarpus juga menggunakan ajaran kausalitas. Tapi ajaran kausalitas yang mereka gunakan mengakibatkan ada satu segmen yang, jadi dalam kasus Munir dan Munir dan Najarudin, hakim dan jaksa tidak begitu cermat dalam menggunakan ajaran kausalitas, sehingga ada satu segmen yang tidak bisa dibuktikan dalam kasus tersebut, sehingga menimbulkan keraguan-keraguan apakah perbuatan yang bersangkutan yang menimbulkan akibat atau bukan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Sofyan membahas topik ini dengan begitu baik sekali dan sangat menarik untuk Smart Viewers sekalian. Smart Viewers, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan Smart Viewers sekalian terkait dengan ajaran kausalitas dalam hukum pidana. Waktu lalu kita sudah membahas mengenai ajaran kausalitas hukum pidana dari buku Pak Sofyan, dan hari ini kita membahas tentang penerapannya dalam kasus. Semoga hal ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua terkait dengan ajaran kausalitas hukum pidana. Demikianlah perbincangan kita hari ini. Akhir kata, saya Reksi Hernando Huta Barat, Pak Sofyan dan seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa di Rumah Demokrasi episode berikutnya. Berasa ya? Banyak nih teknis-teknisnya sebenarnya bisa dibahas ya, Pak. Iya, banyak. Berarti bisa dibilang kasus sebenarnya sama mungkin apa, Pak? Kalau secara rangkaian, yang tidak diketahui.